Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggunakan aplikasi APP Inventor untuk membuat aplikasi Android. Tinggal klik browser, kemudian di Google kita cari aja APP Inventor tuh ada. Tinggal klik, langsung masuk ke sini appinventor.mit.edu. Kita klik, langsung aja kita create application. Kemudian kita project. Kita klik start new project. Isinya hello. Kita klik OK. Baik, di sini saya hanya menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja dan bagaimana kita mengcompile menjadi aplikasi Android dan langsung bisa digunakan di HP kita. Saya hanya akan mengambil user interface di sini button. Saya taruh di sini button. Kemudian di propertiesnya saya hanya ingin mengganti teksnya ini bisa menjadi klik aku. Oke. Otomatis propertiesnya kita enter, propertinya menjadi klik aku. Kemudian saya ngambil satu komponen lagi namanya label, saya taruh sini label. Kemudian di properti label ini saya kosongkan, teksnya saya kosongkan. Kemudian posisinya di tengah, center. Font size-nya saya ganti misalnya jadi 20. Kemudian saya tebalkan. Kalau sudah, saya tinggal masuk ke blog. Jadi ceritanya kalau saya klik aku nanti akan muncul tulisan hello teman gitu ya. Oke, saya klik di blog, kemudian saya pilih button. Nah, saya pilih when click button do apa, saya taruh sini. Kemudian saya ke label, kemudian saya ke set label 1, saya taruh sini, saya geser dulu. Kemudian saya ke text, kemudian saya ambil komponen a text string, saya masukkan di sini. Oke, belum. Saya ganti dulu ini font size-nya, saya ganti text. Kemudian ini saya taruh sini. Nah, ini text-nya saya isi. Halo teman. Ya, sudah selesai nih. Jadi aplikasinya hanya sekedar klik button tadi akan menghasilkan tulisan halo teman di HP Anda. Oke. Langsung kita klik build, kita klik save APK to my computer. Kita tunggu hasilnya akan di-download. Ya, ini lagi proses compiling. Hasilnya akan di-download. Oke, ini sudah di-download. Nah, tinggal kita copy-kan ini aplikasi, kita copy ke HP kita. Oke, saya copy di HP. Nah, saya paste di sini. Ya. Nah, kemudian tinggal kita buka di HP Android kita, kita install. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.